Ya, jatin dulu. Bang, bisa dijelaskan terkait bullying itu ada. Udah enggak bubaran aja terus. Ya, soal laporan akhirnya ke polisi. Jadi hari ini terjadi pelaporan dari kedua orang tua korban, ya. Yang mana kedua orang tua korban ini merasa tidak menerima saat ini atas tindakan yang dilakukan oleh mungkin kawan-kawan sebayanya. Yang mana kejadian itu tanggal 2 Juni, hari Jumat tepatnya, itu. Dan hari ini alhamdulillah laporan kami sudah diterima dan dilayani dengan baik oleh pihak Polrestabes Bandung. Bahkan pihak Pak Kapolrestabes Bandung pun sangat memperhatikan perkara ini, karena perkara ini harus menjadi perhatian bagi seluruh dunia pendidikan, khususnya di Kota Bandung. Awalnya seperti apa ini ada peristiwa ini? Awalnya mungkin secara singkat bahwa kejadian ini diawali dengan biasalah anak-anak yang sebaya yang mungkin saling bermain yang menjadi ketersinggungan, yang akhirnya terjadilah sesuai dengan mana video yang beredar di media sosial. Mereka ini satu sekolah atau bagaimana? Mereka ini dari dugaan 11 pelaku, 3 orang itu satu sekolah. Hanya beda kelas saja. Yang satu kelas 1 SMP, satu angkatan dengan korban. Karena korban satu kelas 1 SMP, yang kedua itu kelas 2. Yang paling besar dari dugaan pelaku itu kelas 2 SMP. Ketersinggungannya yang di teman satu SMP ini, Pak? Iya. Kalau untuk luka yang diderita korban, di mana aja, Pak? Kalau berbicara luka yang diderita korban, memang dua korban ini mengalami sakit di bagian leher, terus di pinggang, terus di tangan. Jadi kami menduga ada luka dalam di dalamnya. Bang, ini kan kejadian ini bukan pertama kali, katanya sudah pernah didamaikan dan terjadi lagi. Jadi menyikapi hal ini tuh fokusnya seperti apa? Ya, memang saya secara pribadi diminta oleh kedua orang tua korban itu pada hari kemarin malam, ya, okay, hari Kamis malam, mereka menyambangi saya dengan rasa kegelisahan, ketakutan, karena mungkin mereka orang yang awam tentang prosedural hukum, dan saya hanya menyarankan apa aja, Bang? Kalau berbicara luka yang diderita korban, memang dua korban ini mengalami sakit di bagian leher, terus di pinggang, terus di tangan. Jadi kami menduga ada luka dalam di dalamnya. Bang, ini kan kejadian ini bukan pertama kali, katanya sudah pernah didamaikan dan terjadi lagi. Jadi menyikapi hal ini tuh fokusnya seperti apa? Ya, memang saya secara pribadi diminta oleh kedua orang tua korban itu pada hari kemarin malam, ya, okay, hari Kamis malam, mereka menyambangi saya dengan rasa kegelisahan, ketakutan, karena mungkin mereka orang yang awam tentang prosedural hukum, dan saya hanya menyarankan apa yang ingin diharapkan terhadap saya. Ternyata yang mereka harapkan terhadap saya adalah saya melakukan pendampingan hukum, dan mereka ingin merasakan keadilan, karena apa yang dirasakan oleh khususnya keluarga korban ini memang sangat terpukul sekali, gitu. Kita juga bisa merasakan di dua posisi, saya secara pribadi gitu, mau menjadi orang tua korban atau pelaku, rasanya seperti apa gitu. Dan mengenai mediasi yang sudah terjadi ini, memang saya mendengar mediasi tersebut. Hanya ketika saya tanya kepada kedua orang tua korban tentang mediasi tersebut, ternyata mediasi tersebut menurut saya tidak sebagaimana prosedur mediasi yang pada umumnya dilakukan. Yang seharusnya yang namanya mediasi itu berkumpul, berdiskusi, ya kan, saling memaafkan, ya kan, saling merasa oh saya salah, oh saya benar gitu loh, ya. Dan kedua orang tua dari mana diduga pelaku ini juga menurut informasi dari orang tua korban tidak terlalu merasa seperti layaknya orang yang bersalah gitu loh. Jadi ada rasa cuek gitu loh. Jadi
saya juga prihatin gitu. Dan ternyata sudah bulat keputusannya untuk melakukan proses kembali. Ditambah memang pada saat kejadian tanggal 2 itu yang pertama sesuai video beredar, terjadi lagi di hari Senin dan hari Rabu. Itu di sekolah terjadi. Itu berarti yang video itu berarti peristiwa yang pertama? Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua hari Senin, yang ketiganya hari Rabu. Ada pemukulan? Menurut keterangan korban, ya, korban di toilet dipukul, ya kan gitu. Hari Rabunya dipukul lagi bagian kepala. Gitu. Jadi sekarang udah 3 kali. Jadi sekarang udah bulat ya korban melaporkan 10 atau 11 pelaku itu. Ya, hari ini ya berdasarkan kesepakatan keluarga akhirnya, karena apa yang dirasakan oleh khususnya keluarga korban ini memang sangat terpukul sekali gitu. Kita juga bisa merasakan di dua posisi, saya secara pribadi gitu, mau menjadi orang tua korban atau pelaku rasanya seperti apa gitu. Dan mengenai mediasi yang sudah terjadi ini, memang saya mendengar mediasi tersebut. Hanya ketika saya tanya kepada kedua orang tua korban tentang mediasi tersebut, ternyata mediasi tersebut menurut saya tidak sebagaimana prosedur mediasi yang pada umumnya dilakukan. Yang seharusnya yang namanya mediasi itu berkumpul, berdiskusi, ya kan? Saling memaafkan, ya kan? Saling merasa, oh saya salah, oh saya benar gitu loh ya. Dan kedua orang tua dari mana diduga pelaku ini juga menurut informasi dari orang tua korban tidak terlalu merasa seperti layaknya orang yang salah gitu loh. Jadi ada rasa cuek gitu loh. Jadi saya juga prihatin gitu. Dan ternyata sudah bulat keputusannya untuk melakukan proses kembali. Ditambah memang pada saat kejadian tanggal 2 itu yang pertama sesuai video beredar, terjadi lagi di hari Senin dan hari Rabu. Itu di sekolah terjadi. Itu berarti yang video itu berarti peristiwa yang pertama. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua hari Senin, yang ketiganya hari Rabu. Ada pemukulan? Menurut keterangan korban, ya korban di toilet dipukul, ya kan gitu. Hari Rabunya dipukul lagi bagian kepala. Gitu. Jadi sekarang udah 3 kali. Jadi sekarang udah bulat ya korban melaporkan 10 atau 11 pelaku itu. Ya, hari ini ya berdasarkan kesepakatan keluarga akhirnya sudah bulat untuk memberikan efek jera khususnya bagi semua dunia pendidikan, karena kalau memang ini terulang kembali kita juga miris. Apalagi ini di kota Bandung gitu, dan kita juga akhir-akhir ini banyak kejahatan di kota Bandung, tapi ini baru lagi ini terjadi gitu. Jadi kita sangat prihatin dengan kejadian. Untuk masalah yang dilaporkannya apa? Untuk masalah yang dilaporkannya, pasalnya memang sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud pasal 80 gitu. Undang-Undang 35 tahun 2014. Ya. Pak, ada luka psikis? Kalau bicara luka psikis, sangat jelas ada ya. Karena anak ini trauma, takut dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!